أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Dan ini alhamdulillah kali kedua saya sampai ke masjid ini. Setelah kali pertama dulu tahun 2015 ke 2016 gitulah. Jadi alhamdulillah petang ini dapat duduk sejak tu, dan kita telah berada pada 28 hari bulan Ramadan. Kita berada di penghujung bulan yang bakal kita rindui beberapa hari saja lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalan yang telah kita lakukan pada hari-hari yang telah berlalu dalam Ramadan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi yang namanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika mana dia hampir meninggal dunia, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika mana dia berada di ambang kematian, wahuwa fi siyaqatil maut dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana dia sakit itu, tiba-tiba dia menangis dengan tangisan yang berat, tangisan yang sungguh-sungguh, tangisan yang dilihat oleh orang yang dia rindu, sehingga mereka merasa pelik. Antara yang merasa pelik dengan tangisan sahabat Nabi ini adalah adik sendiri yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Anaknya melihat ayahnya menangis, betul-betul menangis, dan merasa pelik, kenapa begitu berat tangisan wahai ayah? Mayuki kaya Abi, dia tanya, apa yang menyebabkan kau menangis wahai ayah? Dan anaknya cuba untuk memujuk ayah ini dengan mengatakan bahawa sini, bukankah basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada, bukankah kau telah diberikan khabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal demikian dan demikian, bukankah engkau telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara dalam kehidupan Nabi, bukankah engkau pernah dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan engkau menangis begitu berat wahai ayah? Lalu saya nak ringkaskan hadis ini supaya kita dapat jadikan dia satu point untuk kita sama-sama merenung balik ke dalam diri kita. Kata Amr bin Al-As, wahai anak, aku telah melalui 3 bahagian dalam kehidupan aku. Sahabat ini, dia menceritakan kepada anak dia, ada pun sebab dia menangis ini kerana dia mengenangkan kehidupan dia yang telah pun dia melalui 3 bahagian masa, 3 fatrah, 3 fasa dalam hidupnya yang telah dia lalui. Kata dia, ada pun pada fasa yang pertama, pada bahagian yang pertama dalam hidup aku adalah semasa aku berada dalam jahiliyah. Aku telah menjadi satu orang yang berada di kalangan musuh-musuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak adalah orang yang paling aku benci, kata dia, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dan andai aku berpeluang untuk bunuh Nabi, aku akan bunuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Amr bin Al-As ini perjalanan dia melawan Nabi itu panjang. Dia masuk lewat, masuk Islam sedikit lewat bersama dengan Khalid Al-Walid. Di antara orang yang memainkan peranan penting ketika mana orang Islam ditekan, lalu mereka terpaksa berhijrah ke Habasyah. Dialah duta yang dihantar oleh Quraisy untuk berunding dengan Najasyi supaya hantar balik orang Islam.
Dia dikira Dahiyatul Quraisy larat. Dia lawan Nabi langsung. Dan dia kata, bahagian pertama dalam hidup aku ini, aku merasakan tak adalah orang yang paling aku benci melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau aku ada peluang untuk bunuh Nabi, aku akan bunuh pada ketika itu. Dan dia kata pada anak dia, kalaulah aku mati pada bahagian itu, kalaulah pada umur itu Allah Ta'ala pilih untuk matikan aku, maka aku akan jadi daripada kalangan ahli neraka. Tuan-tuan, Amr bin As, dia menyaksikan berapa ramai daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy yang melawan Nabi, yang menjadi musuh utama Nabi, mati di dalam peperangan Badar. Dia menyaksikan matinya orang-orang besar di kalangan Quraisy ketika mana peperangan Badar, dan Allah menyelamatkan dia, dia tidak mati pada ketika itu. Dan dia nangis kerana dia rasakan, kalaulah aku mati ketika itu, la akuna min ahli nar, aku akan jadi daripada kalangan ahli neraka kerana aku memusuhi Nabi, aku benci Nabi, bahkan aku nak bunuh Nabi. Tapi Allah telah selamatkan aku dengan Islam. Bahagian kedua dalam hidupku, kata dia, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memeluk Islam, dan aku telah letakkan satu syarat. Ketika dia hulurkan tangan, dia ceritakan ketika dia nak masuk Islam, dia hulurkan tangan dia pada Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut tangan dia, dia tarik balik. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku nak letak syarat. Uridu an ashtarik. Aku nak letak syarat supaya dengan aku masuk Islam ini, Allah ampunkan dosa aku. Supaya Allah ampunkan dengannya dosa-dosa aku yang telah lalu, yang telah begitu panjang perjalanan aku melawan dakwah. Lalu Nabi berikan khabar gembira kepada dia, amma alimta ya Amr annal Islam yahdi ma qabla. Ketahuilah wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghapuskan segala dosa sebelum. Dia masuk Islam, dia menjadi sahabat Nabi yang sangat-sangat dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi puji dia. Nabi kata, ketika mana orang lain masuk Islam, Amr bin Al-As beriman. Dia masuk Islam dan dia kata, selepas aku masuk Islam, Allah Ta'ala telah ubah hati aku, menjadikan aku ini tak adalah orang yang paling aku sayang melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya adalah manusia yang paling aku benci. Daripada satu orang yang sangat bencikan Nabi, menjadi satu orang yang sangat sayang dan malu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan, kalau kamu tanya pada aku, kata dia, tentang sifat Nabi, aku tak mampu nak khabarkan kepada kamu. Kerana dia malu setiap kali berada di depan Nabi, dia menundukkan pandangan dia, malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia katakan bahawa, kalaulah aku mati pada bahagian kedua pada hidup aku ini, la rajautu an akuna min ahli jannah, aku harap mudah-mudahan aku termasuk dalam kalangan ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia tidak mati pada ketika itu, lalu dia berada pada bahagian ketiga pada hidupnya, selepas daripada kewafatan Nabi, selepas daripada berlakunya fitnah pada zaman fitnah, dia terlibat bersama dengan pasukan Muawiyah dan sebagainya. Akhirnya dia kata, hari ini aku tidak tahu, setelah Allah panjangkan umur aku ini, aku tak tahu di manakah kedudukan aku. Satu orang sahabat yang besar kedudukannya, yang kita sebut namanya hari ini radhiyallahu anhu, dia merenung perjalanan umurnya, lalu dia menangis kerana memikirkan bagaimana besarnya nikmat Allah beri dengan Allah selamatkan dia daripada kekufuran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah pun berada di penghujung bulan Ramadan yang mungkin bagi setiap orang berbeza-beza, entah Ramadan keberapa bagi tuan-tuan, entah Ramadan keberapa bagi saya, entah Ramadan keberapa bagi sebahagian orang. Allah pilih kita untuk berada lagi dalam bulan ini, bahkan telah pun kita berada 28 hari pada dalam keadaan mungkin sebahagian kita melihat ramai orang-orang yang Allah tidak pilih dia untuk berada dalam Ramadan tahun ini. Ajal dia telah tiba lebih dulu. Allah jemput dia balik dengan berkaitan kisah. Moga Allah muliakan mereka. Tetapi Allah beri peluang ini kepada kita, tuan-tuan. Allah bagi peluang kepada saya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama kita berada pada bulan ini, dan sama-samalah kita merenung balik kepada diri kita.
apa telah kita lakukan kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepatutnya berada pada hujung Ramadan ini telah mula kita berasa risau, tuan-tuan. Telah mula kita berasa bimbang. Apa yang nak dibimbangkan? Kita sepatut bimbang adakah kita sudah mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kerana dalam riwayat Ibnu Hibban dan juga Al-Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam aminkan kepada tiga doa Jibril yang masyhur yang selalu kita dengar dalam bulan Ramadan, hadis ini. Apa doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Salah satu daripada tiga doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi ini adalah jauhlah daripada rahmat Allah sesiapa yang Allah berikan kepada dia peluang menemui Ramadan, bertemu dengan Ramadan, berada dalam bulan Ramadan, tetapi Ramadan itu berlalu meninggalkan dia, walam yughfar lahu, dia tidak diampunkan selepas Ramadan berlalu. Tuan-tuan, patut saya dan juga tuan-tuan sudah mula berasa bimbang. Kita patut berasa risau, gemetar kita. Harap kita kepada Allah, kita tak tahu adakah Allah sudah ampun dosa-dosa kita. Dalam keadaan tuan-tuan, setiap orang di kalangan kita, masing-masing ada perjalanan hidup kita masing-masing. Setiap orang ada cerita yang berbeza-beza dalam hidup dia. Setiap orang ada sejarah tertentu yang mungkin sebahagian daripada sejarah itu kita tak nak pun orang tahu tentang diri kita. Saya mampu untuk duduk bercakap di depan tuan-tuan ini kerana Allah menutup keaiban saya. Kerana Allah tidak biarkan aib saya terbuka sehingga tuan-tuan nampak aib saya. Kalaulah tuan-tuan nampak mungkin dosa-dosa saya, bangkali saya duduk di depan ni tadi tuan-tuan pun bangun, Ustaz. Saya ingat tak payah nak kuliah hari ni. Nampak dosa Ustaz banyak benar. Ustaz pergi bertaubat saja lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah tutup keaiban kita. Tetapi setiap kita perlu bermuhasabah, merenung balik betapa besar nikmat yang Allah beri kepada kita. Tuan-tuan, duduk bersendirian, mengenang balik dosa-dosa kita, tuan-tuan. Mengenang balik siapa diri kita yang lalu sebelum Allah berikan kepada kita nikmat yang besar. Hari ini, tuan-tuan dan saya masing-masing mampu datang ke rumah Allah. Tatkala mungkin ramai orang lain mampu. Tuan-tuan dan saya masing-masing mampu berpuasa. Tatkala mungkin ramai di kalangan orang lain yang tak mampu berpuasa. Di atas pelbagai sebab, kita mampu beramal semampu kita. Ramadan, merebut kelebihan Ramadan itu dalam keadaan hati kita nak merebutnya. Tatkala mungkin kita lihat sebahagian orang, dia masuk dalam Ramadan, dia tak rasa apa. Ada orang mungkin tak perasan pun Ramadan, masuk-masuk air, pasal apa kedai tak buka hari ini semua. Lupa dah masuk air. Lupa ke puasa ke tadi. Tak perasan dia, tuan-tuan. Allah pilih kita untuk jadi orang yang alert, orang yang menjadi orang yang mengambil peringatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat ini perlu kita syukuri dengan bersungguh-sungguh kita memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tengok balik diri kita, tuan-tuan. Duduk bersendirian, kenang balik dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir, antara tiga perkara yang menyelamatkan manusia adalah wabki ala khati'ati, tangisilah kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan. Tuan-tuan, 28 hari dah. Saya kena tanya diri saya, berapa hari dah aku menangis? Berapa kali dah air mata ini pernah tumpah kerana mengenangkan kesalahan kita dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Satu persoalan yang tak perlu satu orang tanya pada orang lain. Kita buat catatan, kita buat muhasabah, kita kenang balik dosa-dosa kita. Cuma tak perlu tulis lah, tuan-tuan. Jangan tulis lah, tak payah tulis. Ada orang pula dia tulis pula dosa-dosa ni. Kena-kena yang dia tulis tu teringgal pula. Tinggal kat rumah, anak baca tu. Tengok-tengok, tak boleh pakai juga apa-apa aku. Rupa tengok teruk dia pada aku. Kalau rumah kita tengok, dia kata, dia kata teruk, tak payah. Jangan buka aib kita yang telah Allah tutup. Kita mengingat kembali berapa banyak dosa kita. Seorang sahabat Nabi, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia satu orang sahabat yang Allah takdirkan dia terlibat di dalam peperangan Badar tetapi bersama dengan golongan musyrikin.
Bila mana dia menerima Islam, tuan-tuan, seringkali apabila dia berucap, apabila dia bercakap, dia akan memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada bidan bala. Allah, tuan-tuan, ada rahmati Allah. Kalau nak kita renung balik dosa kita, tuan-tuan, dia akan menyebabkan keluar air mata kita bagi hati yang benar-benar mengenal betapa jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun Allah tak jemput memujuk kita, tuan-tuan. Allah panggil kita masuk dalam bulan Ramadan ni, Allah pujuk kita. Allah berikan kita masa demi masa yang berlalu. Maka sewajarnya bagi orang yang beriman, mereka mengambil pengajaran, mereka mengambil ibrah, mereka mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk sama-sama kita hitung diri kita. Tuan-tuan, tak adalah perkara lain yang lebih besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cari pada bulan, yang bukan sekadar pada bulan ini. Keluar daripada Ramadan ini juga kita nak bawa apa yang ada dalam Ramadan ini keluar daripada Ramadan. Apa nak kita kejar, tuan-tuan? Tuan-tuan, dalam dunia ini ramai orang cari gelaran-gelaran tertentu. Ramai orang cari jawatan-jawatan tertentu. Yang kadang-kadang jawatan yang kita cari itu dia terhad. Dulu dekat masjid, kalau nak jadi pengerusi masjid, seorang aja pengerusi, tak boleh 40 orang pengerusi. Saya nak masjid ni paling ramai, pemenang dulu masjid paling ramai pengerusi, ada 6 orang pengerusi, tak boleh tuan, kelam kabur. Duduk dekat dalam kampung, ketua kampung seorang saja. Duduk dalam keluarga, ketua keluarga seorang saja. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak perkara yang manusia kejar hari ini, yang dalam keadaan ketika dia kejar, dia tahu bahawa sebenarnya bukan semua orang boleh dapat benda ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada kita gelaran yang lebih besar. Di sebalik puasa ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut supaya kita menjadi daripada kalangan orang-orang yang bertakwa, yang mana gelaran muttaqin ini tidak ada had kepada sesiapa. Orang tak boleh beli gelaran muttaqin. Hari ini gelaran mungkin orang beli, nak jadi datuk boleh beli, tak? Bukanlah semua datuk tu beli, tapi orang boleh beli. Bayar sekian-sekian jumlah dapat gelaran tertentu. Bayar sekian-sekian amount untuk dapat kemuliaan. Tetapi apa yang Allah janjikan ini tak boleh dibeli, tuan-tuan. Allah beri peluang untuk siapa yang rebut. Nak rebut gelaran muttaqin, semua orang boleh berusaha ke arah. Fakir, miskin, kaya, raya, tua, muda, semua ada peluang. Nak rebut gelaran salihin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Yusuf AS, Allah telah bagi di kedudukan yang tinggi di dunia. Tetapi dia tetap berdoa kepada Allah, wa alhaqni bis-salihin, jadikan aku daripada kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu tidak ada satu perkara yang lebih besar yang kita harap melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Oleh kerana amalan ni tak dapat nak kita semak, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank, tuan-tuan boleh tengok buku akaun. Tuan-tuan boleh semak berapa banyak duit dalam. Tuan-tuan boleh tengok berapa baki yang tinggal yang telah kita belanjakan. Lalu kita tengok, oi, kurang, susut dah simpanan aku ni, patut aku pelan-pelan sikit lagi. Atau mungkin ada orang tengok, wah, simpanan aku banyak dah. Tak perlu risau hari tu simpanan banyak. Ada pula anak pula yang tengok banyak ni duit ayah ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi catatan akhirat ini kita tak boleh tengok melainkan setelah mana kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, barulah diberikan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu wara dhahri, kata Allah, fasawfa yad'u thubura. Siapa yang dapat catatan amalan dia dari kanannya, maka dialah orang yang akan kembali kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira. Siapa yang dapat catatan daripada belakang, wara dhahri, maka mereka akan meraung kerana mereka tahu itu petanda kesudahan yang tidak baik bagi mereka. Catatan itu tak dapat kita tengok hari ini, tuan-tuan. Lalu apa boleh kita buat? Sebagai seorang yang beriman, kita perlu menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak berhenti mencari kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tidak berhenti kita mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar dalam bulan Ramadan. Hari ini masuk 28. Mungkin ada orang cakap kita, Tuan Qadar 27 lah hari itu.
Ada pula orang kata, aku tengoklah, aku nampak sendiri kata, malam tu lah Lailatul Qadar. Dah lepas dah Lailatul Qadar. Lalu jangan pula ada orang rasa fras, aku terlepas Lailatul Qadar. Dua malam lagi terawih pun tak turun, ada terlepas Lailatul Qadar, tak payah kan? Sibuk buat persediaan raya dah sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar satu kemuliaan yang Allah jadi. Tetapi selagi mana Ramadan belum berakhir, maksimumkan tuan-tuan apa yang kita mampu daripada kebaikan, walaupun sekecil-kecil kebaikan, walaupun kecil, walaupun kita rasa benda tak ada apa, tetapi kerana ini kita berada dalam bulan yang Nabi SAW sebut digandakan pahala anak-anak Adam, dan kita tak tahu apa yang telah ada dalam catatan amalan kita tuan-tuan, apa yang ada yang kita sangkakan ada rupanya tidak ada, apa yang mungkin kita sangkakan banyak rupanya tidak banyak, apa yang mungkin kita sangkakan dia kecil rupanya dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu kita, apa yang mampu kita buat adalah kita bersegera mencari kebaikan walaupun kecil. Dan pada yang masa yang sama, Ramadan inilah tempat terbaik, bulan terbaik untuk kita perbetul balik, bersihkan balik hati dan jiwa kita tuan-tuan. Inilah medannya untuk kita jadikan, kita semak tuan-tuan, mampu atau tidak kita menjadi orang yang lebih ikhlas berbanding sebelum Ramadan. Dah dilatih kita dalam Ramadan ini, kita berpuasa, tak ada satu orang pun pergi bercerita kat orang lain, aku puasa tau, aku puasa, aku puasa tau, aku puasa, tak ada. Kerana kita tahu puasa itu kita simpan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga, walaupun ada peluang untuk makan minum, kita tak makan, kerana kita nakkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya setelah sebulan kita dilatih begitu, keluar daripada Ramadan tuan-tuan, nak menjadikan jiwa kita ini ikhlas, sepatutnya menjadi lebih mudah lagi. Nak menjadikan jiwa kita ini tidak terlalu mengharap kepada sanjungan, pujian, hatta terima kasih daripada kalangan manusia. Tuan-tuan, kalau itu yang dikejar oleh jiwa-jiwa manusia yang berbuat kebaikan, dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Kerana manusia tidak selamanya menghargai kebaikan orang. Ramai orang buat baik, ramai orang berusaha buat kerja-kerja kebajikan, tetapi akhirnya bila dia tidak dapat penghargaan yang diharapkan, dia kecewa, dia fras, dia futur, dia berhenti. Kerana dia kata penat, aku buat kebaikan tak ada orang hargai pun. Buat satu majlis contoh, buat majlis, penat lelah kita, letih, susah payah kita menganjur majlis. Tengok-tengok dalam majlis itu, dalam majlis itu orang tak sebut pun nama kita. Ketika dalam ucapan tak sebut pun nama yang berusaha, tak sebut nama, lalu fras balik dia, aku penat, aku kerja, nama pun tak sebut. Allah SWT rugi itu. Kerana Allah SWT berikan kebaikan kepada manusia yang dia sedar bahawasanya segala kebaikan itu tersimpan di sisi Allah SWT. Dia tak malu dan tak kecewa bila mana orang tidak menghargai dan tidak menyebut-nyebut kebaikan yang dia buat. Bahkan dia berusaha pula menyembunyikan kebaikan itu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu tarbiyah yang nak kita bawa keluar daripada Ramadan. Yang kita nak jadikan jiwa kita benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pujian, adapun terima kasih, sanjungan manusia ini benda-benda yang datang kemudian. Jika ada, kita berhati-hati agar dia tidak mencacatkan amal ini. Jika tidak ada, kita tidak kecewa. Bahkan mungkin sebahagian orang lebih dia seronok bila dia buat kebaikan, orang tak tahu. 2-3 hari sudah orang hantar gambar di Facebook. Satu orang yang AJK masjid, kira duit tabung masjid. Dalam duit tabung rumah tu, banyak duit seringgit yang digulung. Bergulung duit seringgit. Buka duit seringgit tu, dalam tu pun ada not 50. Ada 100. Satu orang yang dia sembunyikan benda, biarlah orang nampak dia denga seringgit tak tahu. Sembunyikan supaya dia nak jaga hati dia, semata-mata tersimpan benda itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang dirahmati Allah, ikhlas menjadikan satu amalan itu besar di sisi Allah. Ikhlas menjadikan satu amalan seringgit yang dikeluarkan pada jalan Allah, ikhlas mungkin lebih besar daripada 1,000 ringgit yang dikeluarkan untuk pujian dan sanjungan manusia. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan ini tidak sekadar menjadikan kita berpenat lelah, menahan lapar dan dahaga, tapi Ramadan menjadi bulan untuk kita kembali membersihkan diri kita,
untuk bekal kita 11 bulan yang berikutnya. Ada beza kita masuk dalam Ramadan dan kita keluar daripada Ramadan. Ada beza dari sudut kesan kejiwaan kita. Setelah kita rasa kita dekat dengan Allah pada bulan Ramadan ini, kita keluar daripada Ramadan, jiwa yang sama, Allah yang sama, yang menanti amal dan kebaikan itu, yang nak beri ganjaran kepada usaha itu. Maka sebab jagalah hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan saya dan juga tuan-tuan diberikan kekuatan untuk sedikit demi sedikit menjadikan jiwa kita benar-benar semata-mata lillahi ta'ala dalam setiap perkara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala pimpin kita berbaki beberapa hari saja lagi dalam Ramadan. Bersungguh-sungguh lah kita cari keampunan Allah dan cari apa sahaja peluang kebaikan yang masih ada untuk kita lembur, untuk kita tidak sesali ketika pada Ramadan telah meninggalkan diri. Tuan-tuan, mungkin satu perkara yang patut juga saya sebut, Syawal yang datang ini tuan-tuan memberikan pengajaran kepada kita, pengajaran yang sangat besar, bagaimana Allah menjadikan puasa ini selama 30 hari 30 hari, 29 hari suruh kita menghadiri, dan Allah bagi kita ganjaran satu hari untuk kita bergembira. Disuruh kita bergembira, disuruh kita meninggalkan puasa pada hari. Tak boleh kita puasa tapi satu hari pun. Cuma orang Melayu dia upgrade jadi 30, itu budaya yang tak ada masalah kalau untuk berziarah dan sebagainya. Cuma nak sebut tuan-tuan, 30 hari kita bersungguh-sungguh cari redha Allah. Satu hari Allah bagi kita berehat, Allah bagi kita bergembira. Dan inilah sebenarnya makna sebuah kehidupan tuan-tuan. Waktu untuk kita lebih fokus, waktu kita bersungguh-sungguh mencari redha Allah ini sepatut lebih panjang daripada waktu kita berseru dan bergembira. Waktu kita lalai, waktu kita disibukkan dengan perkara-perkara lain sepatutnya lebih sedikit daripada waktu kita bersungguh-sungguh mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu suka saya besar tuan-tuan dan saya sendiri, kita ada anak-anak, kita ada kaum keluarga yang nak menyambut hari raya ini. Jadi tuan-tuan, Syawal yang datang bukan waktu untuk merosakkan pahala kebaikan yang telah kita buat. Bukan waktu untuk kita jadikan waktu membebaskan segala keinginan hawa nafsu yang telah kita tahan selama 30 hari. Satu orang pesan pada saya, Ustaz, tolong tegur ayah, pesan anak-anak yang pakai baju raya, pastikan baju-baju raya itu patuh syariat. Tuan-tuan, anak kita, keluarga kita, jangan kita ingat hari ini hari untuk kita langgar balik batas-batas syariat yang telah kita berusaha untuk taat dan beribadah. Jangan kita jadikan tuan-tuan satu hari, hari raya ini menjadi hari di mana kita melepaskan segala keinginan yang kita tahan walaupun benda itu salah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, antara doa yang kita harap habis daripada Ramadan dan sunnahnya adalah kita mengucapkan semoga Allah menerima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan inilah harapan kita. Inilah harapan kita tuan-tuan yang sangat-sangat kita harap supaya Allah terima amalan kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia berkait. Allah kata innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah terima amalan itu hanyalah semata-mata daripada orang-orang yang bertakwa. Yang mana muttaqin itu adalah harapan kita. Bila mana kita melaksanakan tuntutan berpuasa ini, kita nakkan gelar muttaqin. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita berhenti berharap keampunan dan penerimaan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa yang sama, berharap dan berdoa mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita direstikan sekali lagi mudah-mudahan bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini tidaklah meninggalkan kita melainkan kita telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin cukup sekadar itu untuk diri saya dan juga tuan-tuan, supaya kita sama-sama menjadikan Ramadan yang telah berlalu tersimpan di antara kita dengan Allah. Apa yang kurang kita perbaiki pada hari yang ada, dan apa yang telah kita lakukan kita simpan, dan kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ini, dan sama-sama kita menerima jiwa yang lebih bersih, jiwa yang berbeza selepas kita keluar dari Ramadan. Kerana orang Islam ini mereka tidak menyembah Ramadan, tapi mereka menyembah Tuhan yang memberikan Ramadan kepada mereka. Dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, jiwa itu perlu berusaha dikekalkan sebersih-bersih.
Sekian dan dirahmati Allah, aku lengkau lihada wa astagfirullahaladzim mani walakum, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima alimna wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau telah resmikan kami bertemu dengan Ramadhan. Ya Tuhan kami, Kau telah jadikan kami berada dalam 10 hari yang akhir dalam bulan Ramadhan. Kami berharap Kau kurniakan kami keampunan-Mu ya Allah. Kami berharap Kau terima segala amal dan kebaikan kami ya Allah. Kami berharap Kau bersihkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Kami berharap Kau tutuplah segala keaiban kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami jauh daripada rahmat-Mu. Janganlah Kau biarkan kami naik dengan kehidupan kami, sehingga bila kami kembali kepada-Mu ya Allah, kami kembali dalam keadaan seorang hamba, Kau tidak ada Allah kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berharap kepada-Mu. Temukanlah kami dengan Ramadhan yang seterusnya dalam kehidupan kami. Temukanlah kami dalam Ramadhan yang seterusnya dalam kehidupan kami ya Allah. Tapi andainya Ramadhan ini Ramadhan yang terakhir bagi kami ya Allah, jadikanlah ia Ramadhan yang benar-benar membersihkan jiwa kami, Ramadhan yang benar-benar membersihkan kami daripada dosa-dosa kami, Ramadhan yang Kau terima amal dan kebaikan kami, lalu Kau mengampuni kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.